Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala kaifiyatul wudhu'i. Tata cara wudhu. Wa lam yura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijan minal ghaiti, keluar dari toilet ya, dari WC, tempat buang air ya, tempat buang air toilet lah katakannya, illa tawaddu'a, kecuali beliau berwudu. Jadi kita biasain habis keluar dari kamar mandi wudu. Jangan sampai enggak wudu. Biasain tuh habis keluar dari kamar mandi wudu. Jangan sampai kagak wudu. Biasain kita. Habis mandi wudu. Habis ngapain dari kamar mandi, enggak punya wudu, keluar-keluar dari kamar mandi, wudu. Jangan keluar-keluar begitu aja, enggak bagus. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yuhafizu alal wudu illa muslimun. Tidaklah menjaga atas wudu kecuali orang muslim. Jadi orang muslim itu selalu menjaga wudunya. Ya, paling gagal tadi keluar dari kamar mandi wudu, mau keluar wudu, mau kerja wudu ya, mau ngaji wudu, mau ngajar wudu. Jangan sampai kita keluar kemana-mana enggak punya wudu, jangan sampai. Nah, diusahakan supaya punya wudu. Wayam bagi dan siwakianya ayat tadi habis siwaki, bahwa ia memulai dengan siwak, pakai siwak. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, salatun ala asri siwakin afdalu min khamsin wa sab'ina salatan bi ghairi siwakin. Satu salat atas bekasan bersiwak lebih afdal daripada 75 salat tanpa siwak. Kan rugi banget kalau begini. Sikat gigi bisa di ya, diniatin siwak bisa. Summa yajlisu lil wudu'i, kemudian dia duduk untuk wudu. Fayaqulu, maka dia berkata, bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la udu'a liman lam yusammillah ta'ala. Tidak ya, tidak sempurna udu bagi orang yang tidak ya menyebut nama Allah ta'ala, yang enggak baca bismillah. Jadi enggak sempurna, bukan enggak sah, enggak sempurna. Jadi orang kalau udu enggak pakai baca bismillah sah, tapi kagak sempurna. Kalau tahu saja. Ya enggak apa-apa juga, cuma enggak sempurna. Iya. Disunatkan itu adalah bismillah, basmalah. Wa yaqulu, dan dia berkata, a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika wa'udzubika rabbi ayahduruni. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari godaan setan, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah Tuhanku bahwa mereka hadir kepadaku
berlindung dari setan-setan, goda-godaan setan. Karena setan ini selalu godain kita. Enggak pernah setan itu ngasuh. Setan enggak meleng dari kita, kita yang suka meleng. Kalau kita orang yang lembut, masuknya cara lembut. Kalau kita orang yang keras, masuknya cara keras. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, setan selalu godain kita. Suma yagsilu yadaihi, kemudian dia cuci akan dua tangannya, dia basuh salasan tiga kali, qabla ayyudkhila umal ina, sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke bejana. Wayaqulu, dan dia berkata, Allahumma, ya Allah, inni as'alukal yumna, aku minta kepada engkau akan yumna, keuntungan, wal barakata, dan keberkahan. Wa auzubika, dan aku berlindung kepada engkau, ya Allah, minasyukmi wal halakati, daripada kesialan dan kebinasaan. Ini bagus juga ini baca ini. Wa yanwi rob al hadasi, dan dia niat akan mengangkat hadas, au istibata salawati, atau membolehkan sholat-sholat. Wa yastadimu an-niyata ila ghusl wajhi, dan dia mensenantiasakan niat sampai dengan membasuh muka. Summa yakhudhu, kemudian dia mengambil gurfatan, satu sendokan livi untuk mukanya. Biyamini, dengan tangan kanannya. Faya tamat madu bi'a salasan, kemudian dia kekumur tiga kali. Ya. Wayubaligu, dan dia memaksimalkan. Fil mad madati, dalam kekumur, wal istinsaki, dan masukkan air ke dalam hidung dia, maksimalkan. Maksimalkan. Memubalaghah kan, maksimal. Hidungnya pun sedot. Satrat itu. Jadi bukan begini-begini, bukan. Masukinin air. Sedot. Airnya disedot. Yang bagus gabung mulut sama hidung. Cet-cet-cet. Mulut sama hidung bagus. Gabung. Yang bagus sunatnya gitu. Tapi andai kata gak bisa, gak apa-apa satu-satu. Ya, kekumur dulu baru ya hidung. Ya, kalau belum biasa, belum bisa. Ya. Illa ayakuna shaiman, kecuali bahwa dia dalam keadaan puasa. Fayar fuku, maka dia berlembut-lembut. Kalau dia puasa, ya jangan disedot banget, disedot tetap tapi enggak jauh-jauh, sekedar aja sedotnya, sekedar aja. Mulutnya pun begitu, lagi kekumur ya enggak mubalah kok, biasa aja, sedang aja, tapi tetap airnya dimasukin ke mulut gitu. Hidungnya pun begitu, tetap dimasukin airnya ke hidung tapi tidak mubalah kok. Jangan kagak kekumur lagi puasa karena takut air masuk ke dalamnya. Enggak apa-apa. Andai kata kita enggak sengaja lalu masuk, enggak batal. Kenapa? Karena diperintahkan.
Wa yaqulu, dan dia berkata, Allahumma inni ala qiraati kitabika wa kasrati zikrilaka. Ya Allah, tolonglah aku atas baca kitab Engkau Al-Qur'an dan banyak zikir kepada Engkau. Ya. Ini bacaan kita ke kumur dan istinsak. Allahumma inni ala qiraati kitabika wa kasrati zikrilaka. Summa yagrifu li anfihi, kemudian dia cauk untuk hidungnya. Dia cauk untuk hidungnya. Wa yastansiku, dan dia masukin air ke dalam hidung, bigurfatin wahidatin salasan, dengan satu caukan tiga kali. Wa yastansiru, dan ia mengeluarkan air, bahasa kita sempretin, ma fihi, apa yang ada di dalamnya. Wa yaqulu fi, dan dia berkata padanya, Allahumma aujid li raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, dapatkanlah bagiku bau surga dan Engkau dariku ridha. Minta sama Allah begitu. Wa yaqulu, dan ia berkata, fil istinsari, pada keluarin air dari dalam hidung. Jadi kita habis masukin airnya ke hidung, lalu kita keluarin. Sedot, keluarin, seret-seret. Lalu ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nari wa min su'id dari. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada ya bau neraka. Jadi neraka bau. Aku berlindung kepada Engkau daripada bau neraka. Ya bau. Neraka bau. Lihat kita lagi ngerebus apaan? Sayur masak asam, kita makan merebus sayur masak asam, enak gak baunya? Enak. Kalau kita ngerebus bangke, enak gak baunya? Bau, gak enak. Nah, kalau di neraka kan direbus apa aja di situ kan? Yang berdosa, yang model begini, model begitu, direbus, dibakar, bau gak tuh? Bau. Dosa-dosa itu orang dosanya banyak, bau. Ya, dosa bau. Wa min su'idar, dan daripada buruknya negeri, daripada buruknya negeri, yaitu ya neraka. Negeri neraka. Wallahu a'lam bishawab. Summa yaghribu ghurfatan liwajhihi.